Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65. Upacara dipimpin langsung Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Senin pagi 6 Januari 2022, Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65. Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani ini berlangsung dengan hikmat. Upacara juga turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, unsur Forkopimda dan para OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi semua pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam membangun negeri sepucuk Jambi 9 lurah. Dirinya berharap sinergitas ini bisa terus ditingkatkan untuk kemajuan dan daya saing daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada semua pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam membangun Provinsi Jambi tercinta ini. Saya berharap agar kerjasama dan kerja sinergis ini bisa kita pertahankan, bisa kita teruskan, bahkan bisa kita tingkatkan demi meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah yang muaranya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Azab Asmi, Jambi TV.